Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsikan tentang satu topik berkaitan dengan berbicara dengan alam ataupun belajar daripada alam. Bila sebut tentang berbicara ataupun belajar, alam ini adalah salah satu ciptaan daripada Allah. Alam adalah makhluk Allah. Di seluruh alam ini kita boleh belajar banyak dengan alam ini. Contohnya, kita ada pokok, kita ada tumbuh-tumbuhan, kita ada haiwan. Ini adalah alam. Sekalian alam ini adalah dijadikan oleh Allah sebagai pembelajaran kepada manusia agar manusia jadi lebih baik daripada semalam. Bila sebut tentang alam ini, saya teringat pada surah Ali Imran ayat 190 hingga 192. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih gantinya malam dan siang, laayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir atau orang yang berakal. Siapakah orang yang berakal? Kitalah orang yang berakal. Manusia adalah orang yang berakal. Orang yang berfikir, sesiapa yang percaya dia adalah orang yang berakal, dia perlu tahu alladzina yadhkuruna Allah laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman. Siapakah orang yang berakal itu? Orang yang mengingati Tuhan dia dalam keadaan qiyam, berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, atau wajib ala junubi, mula dalam keadaan baris sekalipun. Maksudnya dalam keadaan apa saja sekalipun, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan berfikir tentang penciptaan langit dan bumi, ya. Segala-galanya apa yang berlaku dalam sekalian alam ini, mereka berfikir dan melihat tentang apa yang baik tentang makhluk yang diciptakan Allah, alam yang diciptakan oleh Allah ni. Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, engkau tidak menjadikan ini sia-sia. Subhanaka faqina azabanna, jauhkanlah kami daripada, maksudnya Allah jadikan, jauhkanlah kami daripada api neraka. Ayat ini menerangkan bahawa manusia dia bukan sekadar belajar daripada manusia saja. Manusia nak jadi manusia yang lebih baik, manusia perlu belajar daripada manusia dan juga belajar daripada alam. Kita ada banyak contoh-contoh alam yang kita boleh belajar. Contohnya pokok, contohnya air sendiri. Bila kita sebut tentang air, air ini saya nak tunjuk dalam banyak-banyak makhluk ciptaan Allah. Hari ini saya nak cerita tentang air. Kenapa dengan air? Air sendiri, air ini jadilah seperti air. Kenapa kita perlu jadi seperti air? Air ini, bila air ini dia turun daripada tempat yang tinggi rendah. Bila orang-orang yang berilmu ini, dia perlu tunduk ke bumi dan dia perlu turun ke bawah dan belajar daripada bawah. Dan itu seperti, jadilah seperti air. Air, air yang mengalir lebih baik daripada air yang tidak mengalir. Okay. Contohnya, air ini, katalah air kolam ini, ya, yang tidak dijaga, dibiarkan selama berbulan-bulan. Apa yang akan berlaku? Maka air yang jernih ini akan berubah menjadi semakin lama daripada jernih, semakin lama semakin kotor, semakin gelap, makin berlumut, daripada hijau berubah kepada warna hitam dan sebagainya. Maksudnya air yang tidak mengalir, dia tidak memberi manfaat kepada perkara yang di sekelilingnya, termasuklah manusia. Tetapi air yang mengalir, kalau kita lihat air seperti air sungai, ya, macam mana mereka air mengalir? Bila air mengalir, dia airnya fresh, sentiasa fresh. Bila sentiasa fresh, dia memberi manfaat kepada orang lain. Jadi sebagai manusia, kita kena jadilah seperti air. Air mengalir, bila air mengalir, dia fresh. Maksud, apa contoh yang kita boleh buat sebagai manusia bila mengalir? Contohnya kita adalah otak kita berfikir. Kita sentiasa berfikir, itu adalah tanda-tanda kita seperti air mengalir. Sentiasa berfikir perkara baru. Tapi kalau kita tak nak jadi berfikir, kita duduk diam, hari-hari kita buat tak nak menjadi lebih baik daripada semalam, tak nak improve diri kita, maka kita tidak menjadi seperti air yang mengalir. Kita akan menjadi seperti air yang tidak mengalir ini. Makin lama, dia bertakung dan bertukar warna dan akhirnya tidak memberi manfaat kepada orang yang lain.
Jadilah seperti air. Air bila dimasukkan di dekat dalam bekas, dia akan membentuk seperti air. Contohnya dimasukkan dalam kolam renang warna petak ini, dia akan berbentuk warna petak. Kalau kolam renang ini warna bulat, warna bulat. Kalau kolam renang ini berbentuk bulat, ianya akan berbentuk bulat. Sekiranya diletak di dalam bekas atau bejana, dia akan bekas itu berbentuk lonjong. Dia akan berbentuk lonjong. Maka jadilah seperti air. Kerana apa? Air ini bila dimasuk di mana-mana, dia ikut bentuk. Sama juga manusia, jadilah seperti air. Maksudnya kita perlu fleksibel dengan apa saja keadaan. Bila kita diuji, bila kita menghadapi sesuatu perkara, kita perlu jadi seperti air. Maksudnya fleksibel dengan apa saja yang berlaku. Air kalau dia turun daripada atas, sungai menurun daripada atas bukit ke bawah, jumpa apa saja, pergi jumpa batu, jumpa pokok dan sebagainya, air tetap akan mengalir ke bawah. Walau macam mana halangan tersebut, air tetap akan mengalir. Dia tidak akan terhenti walaupun dia berjumpa pokok, batu atau sebagainya. Jadi manusia, halangan tetap ada, tetapi jadilah seperti air. Maksudnya apa saja halangan, cari jalan macam mana kita nak sampai ke bawah. Maksudnya cari jalan macam mana kita nak sampai ke matlamat yang kita inginkan. Jadilah seperti air, tuan-tuan. Seperti mana kata Bruce Lee, be water my friend. Be water my friend. So belajarlah daripada alam, jadilah orang yang berfikir, jadilah orang yang berakal, maka kita akan sentiasa menjadi orang yang cemerlang, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Salam daripada Coach Ijo Luffy, salam evolusi.